Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas karunia Allah kita disampaikan di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Di bulan suci Ramadan ini ada satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, yaitu salat sunnah tarawih. Oleh karena itu di momen bulan suci ini, di mana semua amalan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, maka seharusnya kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan sholat sunnah tarawih di samping amalan-amalan sunnah yang lain. Dan kita lakukan amalan sholat sunnah tarawih ini dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, agar selepas Ramadan nanti kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan ibadah di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.